menyelami tugas anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, kru MHI berpeluang menelusuri perairan lautan Selat Pulau Pinang bagi melakukan operasi rondaan dan tinjauan mengikut operasi dan standard yang ditetapkan. Setiap wira ini tetap cekal dan bersemangat walaupun beroperasi di bawah terik matahari ketika bulan puasa yang penuh barakah ini. Anggota turut bersiap siaga dan memperhalusi keadaan sekeliling bot perkasa 1220. Bot kelas perkasa ini merupakan salah sebuah bot peronda milik APMM yang dilengkapi dengan sistem komunikasi, navigasi serta radar bagi menjalankan pelbagai misi dan operasi yang diarahkan. Setelah satu jam berlayar di samudera, melepasi beberapa pulau, beberapa bot pukat tunda mula kelihatan. Sebuah bot tunda dilihat mencurigakan. Ketua bot dan anggotanya terus bersedia untuk mendekati. Prosedur sebelum naik ke sesebuah bot, anggota APMM yang bertugas perlu meneliti keadaan dan persekitaran bot terlebih dahulu. Kemudian mendekatinya secara perlahan-lahan. Ini bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku, terutamanya sewaktu hujan dan air laut bergelora. Di tengah lautan, tekong gelaran bagi ketua bot nelayan. Walaupun pekerjanya pendatang asing yang berdaftar secara sah di Malaysia, mereka tetap memahami permintaan anggota APMM kerana sudah lali berhadapan dengan operasi tinjauan dan rondaan yang dilakukan. Leftenan Madya Maritim Kurniawan Suwakso, 34 tahun, merupakan ketua bot bagi operasi kali ini. Sebagai ketua, Kurniawan bertanggungjawab memastikan keselamatan bot bersama anggotanya sewaktu menjalankan tugas. Untuk kekuatan bot perkasa maritim memerlukan 6 orang, ketua bot seorang dan 5 orang pembantu termasuk kru untuk menjalankan tugas-tugas menggeledah dan sebagainya. Untuk maritim kita ada satu dokumen dinamakan Seagulls Certificate menggeledah ataupun borang menggeledah. Kita akan isi maklumat mengenai kapal tersebut, pasu kru dia, posisi kedudukan kapal tersebut digeledah, pasu kekuatan anggota dia, pasu life jacket, apa keselamatan dia, pukat dan kotak-kotak tong-tong kita semua kita tuliskan dalam borang menggeledah itulah. Setelah meneliti di setiap penjuru, tiada sebarang penyeludupan haram dikesan serta dokumen yang diperlukan juga mencukupi. Perancangan bagi setiap operasi perlu mengikut arahan daripada pengurusan tertinggi APMM. Contohnya seperti sewaktu perayaan, op pagar laut akan diaktifkan bagi membanteras penyeludupan barang-barang kawalan, mercun, pati dan jenayah maritim yang lain. Jam sudah menunjukkan angka 5 petang. Matahari terik di tengah lautan masih membahang. Operasi tinjauan tetap diteruskan. Dahaga di tengah lautan tidak sama seperti berada di daratan, terutama jika sedang berpuasa. Namun, bukanlah alasan untuk setiap anggota ini mengambil mudah sesi operasi yang dijalankan. Sama seperti bulan biasa, ketika Ramadan, jumlah anggota dan aset yang ditugaskan tetap sama mengikut standard APMM. Setelah beberapa jam rondaan dilakukan, tiada bot mencurigakan kelihatan. Ketua bot mengambil keputusan untuk kembali ke kapal KM Burau di mana tempat untuk anggota APMM yang lain berkumpul. Leftenan Komander Maritim Ahmad Syakur Jamaluddin, 35 tahun, bertanggungjawab sebagai pegawai pemerintah yang akan sentiasa berada di kapal ini. Kita akan buat persiapan dari segi makanan, logistik. Sebelum kita berlayar, kita akan buat persiapan sehari sebelum berlayar. Kita akan buat pembelian barang-barang dulu.
untuk kelengkapan anak-anak kapal. Kita akan provide untuk tempoh selama 6 hari lah yang kita di laut tu. Setiap kali selesai rondaan, anggota FMM akan beristirahat di kapal KM Burauk disebabkan keluasannya yang selesa selain mempunyai pelbagai kelengkapan yang lain. Matahari semakin terbenam, persiapan untuk berbuka puasa turut dijalankan. Muhammad Rizwan Abdul Ghani, 34 tahun, bertugas sebagai pegawai bekalan selama 6 tahun. Rizwan bersama pembantunya akan menyediakan makanan untuk 25 orang anggota pada setiap hari. Untuk berbuka, kita start prepare daripada pukul 4 lah. Sampai siaplah makanan tu. Kalau yang untuk untuk malam pun kita ada supper. Untuk moreh kan. Dia lebih kurang dalam pada terawih tu, dalam pukul 10 macam tu kita dah prepare untuk masak kuih ke. Yang untuk sahur pula, biasa kita start masak dalam pukul 12. Setiap kali kita operasi kan, kalau macam laut bergelora, itulah cabaran yang paling berat lah untuk kita orang yang dia macam periuk kita ni dia jadi bergoyang eh. Dengan kita lagi rasa pening apa semua macam tu lah. Walaupun berlainan agama, bagi Chong Karkit, 34 tahun, dia turut mempunyai pengalaman berpuasa bersama-sama anggota yang lain sewaktu menjalankan latihan dan operasi. For the first 1-3 hari itu memang susah sebab mungkin orang awam tidak tahu apabila kita berada di atas laut. Memang rasa sangat dehydrate. Saya berjaya lah untuk berpuasa sampai pukul 7 lebih bersama dengan pegawai dan anggota lain. Saya rasa gembira jugalah. Maghrib menjelang tiba. Cahaya senja mula kelihatan. Azan pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini tiba masanya, peluang untuk setiap anggota ini merehatkan badan sambil menikmati juadah berbuka puasa bersama-sama. Walaupun begitu, mereka tetap tidak leka dalam menjalankan tugasan. Buktinya, tempat berlabuh kapal adalah lokasi strategik bagi pemantauan terus dilakukan kerana waktu sebelum dan selepas maghrib boleh dianggap masa yang sesuai bagi mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan menjalankan aktiviti haram. Berada di tengah lautan yang luas dan berbumbungkan langit malam bukanlah alasan untuk anggota FMM tidak mendirikan solat sunat tarawih secara berjemaah. Demi menjaga keselamatan negara, menjalani ibadah puasa dan iftar di tengah lautan telah menjadi rutin bagi pasukan FMM yang bertugas di perairan. Tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara merupakan satu pengorbanan yang cukup besar demi mengelakkan anasir-anasir luar dari membolosi sempadan perairan Malaysia.